Tapi gue masih terkunci dong karena gue nggak pernah bucin-bucinan. Namanya free flyer tuh susah. Halo, halo guys. Welcome back to my channel. Balik lagi bersama gue Bang Dia. Sekarang gue akan membahas tentang, jadi ini ada yang request nih, tentang daily sih. Katanya speedrunnya kayak speedrunnya dati point, dapetin dati point ini gimana. Sebenarnya mereka nanya itu nanya tips triknya ya. Kalau triknya, tips triknya sih nggak ada ya, tetap harus dikerjakan. Cuma karena nanya speedrun, jadi mungkin gue cuma bisa ngasih tahu kalau misalnya gue itu yang gue lakuin pertama itu kayak apa ya, pakai ini aja deh buat jaga-jaga. Wih, ngapain bilang di bom, ambil anjay dah. Jadi gue cuma bisa bilang ya, kalau pertama gue mainin pasti gue cari di war dulu buat ngemiska. Tuh kan, langsung kan ada. Nah, oke okay guys, gue udah selesai miska dan di sini ternyata gue dapat tim yang tingkatannya medium ya. Karena agak lama nih, 8 menit 25 detik. Jadi percaya enggak percaya, kalian percaya atau enggak, gue itu pernah dapat tim yang 3GL. 2GL, 1 Canon, sama gue bawa Canon. Dan itu cuma makan waktu 5 menit 26 detik miskanya. Jadi baru itu ya paling cepet gue miska 5 menit 26 detik aja. Dan itu memang mereka pinter sih. Ini tadi zombinya dipanggilin. Kalau yang ini, kalau yang kemarin 5 menit itu mereka tahu triknya. Oke, itu yang pertama. Lanjut yang kedua, biasanya gue yang kedua itu langsung ke map. Jadi map kayak Val Forest kayak itu. Jadi gue langsung aja. Sebenarnya gue ini nggak speedrun sih, gue ngasih tahu tipsnya aja sebenarnya. Karena kalau speedrun itu kurasa bukan, enggak ada speedrunnya deh. Kalau speedrun, mau speedrun sendiri aja bercepat. Jadi gue main ini santai biar nggak bosen mainnya. Oke, kalau kalian lihat ini jangan lupa trade, karena ini pasti ada, ini ada drill, terus ada sapling, slot gratis jangan lupa. Terus di sini gue sudah auto, jadi ini yang nambahin dati point ya. Untungnya gue di sini sama San Kastil sudah auto complete, jadi nggak perlu lagi melihat misinya. Setelah ini gue biasanya cari di world, terus gue mampir cari yang infected lair. Jadi sekalian, wah ada nih. Nah, langsung masuk. Jadi di situ. 2 hours later. Tapi ntar dulu gue mau lepas ininya. Biar nggak kelihatan. Ya, pakai topi dong. Jeleknya malah. Anjir, jeleknya malah. Oke, selesai guys. Jadi gue ini nyelesain datis ini sekalian cari
item ini ya, long hold ya. Jadi biar gue nggak capek-capek farming di sini karena banyak map yang masih mau gue farmingin. Kita ngambilnya ini aja deh. Gue lagi butuh ini soal saplingnya lagi habis. Oke, lanjut lagi. Lanjutkan yang kedua di Sun Castle itu sama juga. Jadi mulai dari Val Forest, Sun Castle, Snow Hackland itu sama ya. Jadi harus begitu aja kalian. Sebenarnya nggak ada memang triknya, cuma speedrunnya itu tergantung dari kalian sendiri sih. Mau apa yang kalian kerjakan? Karena bukan cuma itu. Bukan cuma dari Stronghold, bukan cuma dari Miska, banyak kalau kalian lihat di sini ya. Aduh, jalan terus, stop dulu. Nah, ini juga jangan lupa kalau ketemu beli nih tiap hari, karena mahal harganya kalau di market 500 gold bar. Reload gratis, jangan lupa. Di sini juga all auto aja komplit. Dan di sini kita tunggu yang strong, langsung dapat kan. Nah, jadi nanti sisa dua dan gue jelaskan sedikit, nggak usah berubah, situ aja. Kalian di sini banyak ngerjain ya, bisa dari camp patrol juga bisa, terus dead hike juga bisa, Nancy City juga bisa, furniture recycle juga bisa, yang ngantar-ngantar batu bata itu di hop 101. Terus di sini juga bisa far start treasure hunt, buka box di airdrop di far star, terus redwood. Nah, ini yang ya dati cardboard ini ada di red town, ada di snow hackland, ada di sun castle, ada di levin city, ada di mud swamp, terus Val Forest. Ini Val Forest aja komplit sudah, gue udah ada tulisannya komplit ya, ini juga komplit. Jadi yang progress ini yang bisa kalian dapat, dan kalau kalian dapat semua empat-empatnya misi di ini, ada drop 28 dati poinnya, terus di area operation juga ada Golden Desert, Val Secret Path. Sebenarnya semua dapat ya, jadi tinggal tergantung dari kalian aja. Cohab pun cohab ngebucin pun dapat nih. Jadi kalian suruh komplit misi bersama daily dengan bucin kalian. Ini dapat juga, tapi gue masih terkunci dong karena gue nggak pernah bucin-bucinan. Namanya free flyer tuh susah bucin. Nah, ini kita langsung aja. Kok jatuh?
Enaknya anjir. Enggak lucu dong kalau gue mati. Nah, kalau gue di sini ini gue lagi butuh apa ya? Nggak ada kayaknya. Jadi kalau nggak ada biasanya gue cuma Little Branch. Hari ini kita ambil Little Branch dulu. Nah, jadi ini 3 map ya. 3 map itu 3 map maksudnya udah ada berapa ya? 5 pekerjaan yang kita kerjain ya, dan hasilnya itu udah dapat 2, jadi sedikit lagi nih dapat. Jadi kita mulai dari Miska tadi udah, terus Stronghold sama Daily Val Forest, barusan Castle Daily sama Strongholdnya, dan hasilnya bisa dapat sampai segini. Jadi gua ambil ini nanti aja, karena biasanya gue ngambil ini sama yang ini tuh buat disumbangkan aja ke camp. Nah, terus ini itu tergantung dari kalian sih sebenarnya. Kalian tuh mau ngerjain apa? Di sini kan poinnya ini sudah 79. Kalau kalian ngerjain aja yang hariannya, di sini nggak ada hitungan sih ya dapatnya berapa. Kalau ini, kalau satu biji selesai, karena kalau semua selesai ini dapatnya 28. 28 tambah 79 sudah berapa kalian dapat. Ini minimal sampai Mount Snow kalian udah bisa tembus, karena kalau misalnya kalian ikut Stronghold, all Stronghold nih, Stronghold gue kan masih sisa 2 nih, 2 ya kalau nggak salah ya. Ya sisa 2. Ini cukup untuk Stronghold Mount Snow sama Mount Swim. Snow Hackland, sorry. Jangan Mount Snow, kalian ada yang pasti belum nyampe di Mount Snow. Di Snow Hackland sama di Mount Swim ya. Kasihan Snow Hackland enggak gue sebutin. Jadi kalau misalnya kalian yang pemula-pemula ya, kalian bisa ngambil misi yang ada kayak furniture recycle itu yang di hop 101, terus ada lagi yang di camp patrol, itu bakalan selesai pasti. Kalau gue sih pasti itu camp patrol. Gue biasanya login di siang itu hanya untuk ngambilin Miska, terus Stronghold, pokoknya Sun Castle sama Val Forest itu harus penuh barang kirimannya. Sisanya itu nanti gue akan main lagi di ketika jam patrol sudah mulai. Biasanya begitu sih. Kalau gue on siang gini kadang juga cuma buat ngurusin tanaman. Padahal tanamannya gak pernah disiram, gak pernah dikasih pupuk. Iya, manen aja terus tapi tanamannya. Nah, gue cuma ngurusin itu aja ya biasa kalau siang gue on. Jadi biasanya gue lebih seriusin main tuh di ketika patrol. Selebihnya itu ya gue cuma login jadi unfaedah ya. Jadi mungkin itu aja dulu yang gue kasih tahu. Nah, untuk selebihnya kalian kan bisa lihat sendiri di sini ya, misi-misinya ini dapat berapa poin nih. Kalian udah ada kok petunjuknya. Ini furniture recycle dapatnya 16 poin. MT Snow Quest dapatnya 56 koin kalau selesai 4-4-nya yang di cardboard. Kalau cuma bisa selesaiin yang kalian cari gold bar-nya aja, itu dapatnya berapa? 56 dibagi 4. Terus yang di sini juga ada Redstone Snow Highland Quest, terus Sun Castle Quest, terus Levin City Reward
Quest. Ini yang tadi ya, sama kayak ini Today Top Choice. Ini recommended event. Nah, terus area option ini yang kayak power plant, kayak opale, stronghold. Nah, di sini stronghold aja bisa nih. Stronghold ini dapat 90 poin kalau 6-6-nya kalian selesaikan. Kalian tahu 6 kan? Kalian bisa lihat di video gue sebelumnya. Gue sudah siapkan itu videonya Stronghold part 1 sampai part 2, jadi 3 map 3 map. Nah, terserah kalian sih milih kalian butuh apa. Kalau kalian bingung, jadi kayak gue kan ada 5 tuh dapat. Nah, kalian pentingin aja yang mana kalian butuh barangnya. Kalau kalian lebih butuh di Snow Highland daripada Mod Swim, ya kalian stronghold aja di Snow Highland, karena kalian lebih butuh tau barangnya di situ. Misalnya butuhnya apa, flux petal kah? Flux petal itu di anu ya, di Mod Swim ya. Cuma ada di Mod Swim kalau nggak salah, yang merah itu. Nah, jadi itu aja dulu. Nah, untuk saat ini kalau ada kata-kata gue yang nggak berkenan di hati kalian semua, mohon maaf. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa bahagia untuk hari ini. See you in next video.